Betapa besarnya Allah itu, mulia dalam kuasanya, agung lebihin segalanya. Langit nyeritain kemuliaannya, cakrawala ngabarin perbuatan tangannya. Terus-terusan tiap hari, dia terus nyampein kabar. Terus-terusan tiap malam, ngejelasin buat semua. Allah nyiptain langit ame bumi. Dia juga yang ngebentuk manusia dari debu tanah. Amin yang ngasih napas hidup ke dalam dirinya. Allah Maha Pengasih nyiptain lelaki ame perempuan sebagaimana maunya supaya ada hubungan ame dia. Awal mulanya manusia ngehormatin ame ngemuliain Allah, hidup secara harmonis ame dia. Sampai satu hari, iblis ngegodain yang perempuan, nyuruh makan buah yang dilarang. Terus dia juga ngasih ame lelaki empuk. Akibatnya, manusia ngeberontak ame Allah. Ame jalan semaunya sendiri. Buat upahnya dosanya ini, manusia lupa ama Allah. Terus diusir keluar Taman Eden. Tapi Allah tetap aja ngasih manusia. Dia kagak mau misahin dirinya ame ciptaannya. Terus bagaimana Allah bisa dibilang kudus ame sumbernya keadilan yang sempurna? Kalau dia kagak ngehukum yang berdosa. Di kitab sucinya Allah ngomong rencananya buat nyelamatin dunia dari hukumannya. Orang yang mulai-mulai tahu entu rencana cuman Abraham. Abraham itu orang benar. Makanya, Allah janji bakal ngeberkatin, ame ngejadiin turunannya, sebanyak pasir di laut, ame bintang di langit. Buat menguji kesetiaannya, Allah nyuruh Abraham ngorbanin anaknya buat persembahan ke Allah. Abraham percaya ame Allah, ama nurutin perintahnya. Tapi waktu dia ngangkat pisau buat ngebunuh anaknya, disetop malaikat Tuhan. Sebab udah jelas, Abraham takut sama Allah. Ame mau nurutin perintahnya. Terus, Abraham melihat domba jantan yang tanduknya kesangkut di belukar. Dia ngorbanin domba jantan itu buat gantiin anaknya. Begitu caranya Allah ngunjukin ame Abraham. Sebenarnya, domba atau binatang sejenisnya mesti dipotong buat sementara nutupin dosa. Sampai enti Allah nyediain korban yang sempurna buat ngebayar dosa manusia. Dosa yang dapat misain manusia ame Allah diganti ame korban yang ngebayain hubungan keduanya. Kitab suci ngebilangin soal adanya orang yang datang jadi korban yang sempurna buat semua dosa manusia. Sebagaimana domba jantan ngegantiin anak Abraham, begitu juga
dia yang datang ini ngegantiin manusia sampai dosanya diampunin. Banyak orang yang nyebut dia Al-Masih. Dia datang buat ngedamaiin manusia ame Allah buat selama-lamanya. Nabi-nabi udah ngebilangin banyak masalah soal Al-Masih yang sebenarnya beratus-ratus tahun sebelum dia datang. Nabi Yesaya udah ngebilangin sebelumnya bahwa kelahirannya jadi satu mukjizat. Ada perawan yang ngandung anak, yang dalam pengertian rohani dinamain anak Allah. Nabi Mika ngebilangin bahwasannya enti Al-Masih lahir di Betlehem. Nabi Zakaria ngebilangin bahwasanya dia enti masuk ke Yerusalem sambil naik keledai. Udah gitu dihianatin ame Yudas, salah satu dari pengikutnya. Nabi Yesaya ngebilangin apa yang dilakuin ame Al-Masih waktu dia datang. Yang diurapin Tuhan bahkan nyampein kabar baik buat orang-orang miskin, ngurusin yang putus harapan, ngabarin pembebasan buat yang ditawan. Ame nyampein tahun rahmat Tuhan buat umatnya. Terus, siapa tuh Al-Masih? Waktu abad pertama, datang seorang nabi yang disebut Isa. Banyak orang yang bilang dia orang yang dinubuatkan ame nabi-nabi sebelumnya. Apa betul begitu? Apa hidupnya memenuhi nubuatan soal dia? Apa betul Isa lebih besar dari nabi lain? Nah, terus ini riwayat hidupnya yang ada di catatan saksi-saksi mate menurut kitab suci. Supaya kita bisa ngerti ame ngambil manfaat dari riwayat hidupnya Isa, maka peranan Isa dimainin ame aktor. Yang sebenarnya kagak ada aktor yang pantas mainin perannya. Theophilus yang mulia, semua kisah ini ayat tulis supaya Theophilus ngerti masalah kebenaran yang sebenarnya. Sewaktu zaman pemerintahan Kaisar Agustus Raja Agung di Roma, ama Herodes Raja di Yudea, Allah ngutus malaikat Gabriel nemuin Maria, perawan dari Nazaret. Jangan takut. Allah bakal ngasih karunia sama diri lo. Sebenarnya diri lo bakal hamil terus ngelahirin bocah laki-laki yang lo kasih nama Isa. Mustahil. Ayah kan masih perawan. Roh Kudus bakal turun ke atas diri lo. Terus itu anak disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya kagak bakal ada habisnya. Maryam pergi ke Yudea nengokin Elizabeth saudaranya yang juga hamil secara gaib. Elizabeth, Maria, Maria, diberkatin diri lu di antara perempuan, juga jabang bayi di kandungan lu, Maria. Waktu ayah dengar salam dari lu, di anak yang ada di perut ayah bergerak kegirangan. Jiwa ayah ngagungin Tuhan. Ame ati ayah seneng sebab Allah Tuhan ayah. Mulain sekarang semua keturunan bakal nyebut ayah berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus merentahin diadainnya sensus penduduk di semua wilayah Galilea ama Yudea. Semua orang mesti ngedaftarin diri sendiri-sendiri di tempat kelahirannya.
Maryam terus pergi ke Bethlehem buat ngedaftarin diri Ami Yusuf tunangannya. Tapi nggak ada tempat penginapan buat dia berdua, kecuali kandang yang kotor. Di daerah itu ada gembala yang ngejaga sekumpulan ternak. Tahu-tahu malaikat Tuhan berdiri dekat dia orang, terus kemuliaan Tuhan bersinar. Ni Ari udah lahir juru selamat, yaitu Al-Masih, di kota Daud. Orang-orang buru-buru pergi ngeliat bayi yang lagi tidur di dalam palungan. Dia orang yang mula-mula ngeberitain kabar bayi lahirnya juru selamat. Waktu pas 8 hari, itu bayi disunat terus dikasih nama Isa. Yusuf sama Maryam ngebawa itu anak ke Yerusalem buat diserahin ke Tuhan. Di sana ada Simeon, orang yang baik sama Saleh, yang udah dapat janji gak bakal mati kalau belum melihat Al-Masih. Tuhan, beri diri hamba ini pergi dalam damai sejahtera. Sebab ayah udah lihat keselamatan Tuhan. Dia emang udah dipilih Allah. Tuhan ngeberkatin. Seudahnya menuin ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, dia berdua balik lagi ke Nazaret. Waktu Isa umur 12 tahun, Yusuf ame Maryam ngajak lagi ke Yerusalem waktu hari Paskah. Tapi waktu balik, Isa ketinggalan di Bait Allah. Dia berdua nyari lagi, terus nemuin Isa lagi duduk ngobrol sama ahli Taurat juga orang-orang tua. Ini anak luar biasa. Dia dari Nazaret. Yang ketinggalan di sini. Jadi, ayah minta maaf. Semua yang ngedengerin pada kagum. Isa, kenapa berbuat kayak begitu sih? Kita berdua ampe was-was nyari ini. Kenapa nyari ayah? Apa yang gak tahu? Ayah mesti ada di rumah bapak ayah. Isa balik ame orang tuanya ke Nazaret. Dia makin tekun ame dewasa, makin disayang Allah ame manusia. Sewaktu tahun ke-15, pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus jadi gubernur Yudea, dan Herodes jadi Raja Galilea. Hanas ame Kayafas jadi imam besar. Firman Tuhan datang buat Yohanes di padang gurun. Terus dia ngejelajahin semua daerah Yordan buat berkhotbah tentang pertobatan ame pengampunan dosa. Hei, bertobat deh lu pade! Serahin diri lu buat dibaptis, maka Allah bakal ngampunin dosa-dosa lu. Kayak yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara berseru di padang gurun. Siapin jalan buat Tuhan. Tiap-tiap lembah bakal ditimbun. Juga tiap-tiap bukit bakal jadi rate. Jalan yang berbelok dilurusin, jalan yang rusak diratain,
juga semua orang bakal ngelihat keselamatan Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Iya, apa yang mesti kita lakuin? Lu keturunan ular beludak. Apa yang mesti kita kerjain? Kasih tahu jalan buat kita balik. Siapa yang punya 2 potong baju? Mesti ngasih 1. Amin yang gak punya. Terus siapa yang punya makanan, mesti ngebagi. Guru. Kita ini penagih pajak. Bagaimana amin kita? Jangan lagi lebih dari semestinya. Kita gimana? Kita mesti ngapain? Jangan ngerampas duit orang lain. Terus jangan meres siapa aja. Cukupin diri lo ame gaji sendiri. Kasih tahu, apa diri lo almasi? Aye ngebaptis lu pade pakai air. Tapi yang lebih berkuasa dari aye bakal datang. Terus ngebuka tali kasutnya aje aye kagak pantas. Dia bakal ngebaptis lewat Roh Kudus ame api. Di tangannya ada tampah buat nampiin. Juga ngumpulin gandum ke dalam gudangnya. Tapi kulit gabahnya dia bakar. Roh Kudus turun ke atas Isa, nyerupain burung dara. Terus kedengaran suara Allah. Isa, anak saya yang saya kasihin, saya perkenanin. Isa mulai ambil kerjaannya sewaktu umur 30 tahun. Waktu ninggalin Sungai Yordan, Isa penuh ame Roh Kudus memimpinnya ke padang gurun. Di mana dia digodain iblis selama 40 hari. Selama itu dia enggak makan apa-apa. Kata iblis kepada Isa, kalau lu anak Allah, lu suruh nih batu jadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman Allah. Terus iblis ngebawanya ke tempat yang tinggi, ame ngasih tahu semua kerajaan dunia. Gue berkuasa atas semua kekayaan ame kemuliaan itu. Gue juga bakal kasihin ke diri lu, kalau diri lu mau sujud ame nyembah gue. Ada tertulis, sembah aja Tuhan Allah. Cuman buat dia aja semuanya berbakti. Terus iblis ngebawanya ke Yerusalem, amin nempatin di hubungan bait Allah. Kalau lu anak Allah, coba jatuhin diri lu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah bakal nyuruh malaikat-malaikatnya nadahin diri lu supaya kaki lu kagak kebentur batu. Ada tertulis, jangan coba-coba lu nguji Tuhan Allah. Thank you.
Terus dia balik ke Nazaret tempat dia digedein. Neng. Guru. Sewaktu hari Sabat, seperti biasanya, dia pergi ke sinagoge. Dia diminta ngebacain bagian dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada ame saya. Terus saya ngabarin kabar baik ke orang-orang miskin. Saya diutus buat ngabarin pembebasan buat yang tertawan ame buat orang putih. Buat ngebebasin orang-orang ketindes. Ame ngasih tahu bahwa tahun rahmat Tuhan udah datang. Luar biasa. Sekarang udah komplit deh nih ayat. Waktu lu pada ngedengernya. Firman digenapin. Cuman Mesias yang bisa ngegenapin janji itu. Bagaimana kita tahu? Pasti lu pada bakal bilang, Tabib, sembuhin aja diri lu sendiri. Terus lu juga bakal bilang, kerjain deh di tempat asal lu ini. Segala yang udah lu kerjain di Kapernaum. Sebenarnya, gak ada nabi yang dihargain di tempat asalnya. Kalau begitu, Isa nyatain dirinya Mesias yang diurapi juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi menolaknya. Dia orang berniat ngedorong Isa ke jurang, tapi Isa nerobos dia orang terus pergi. Isa pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi berasa di mana-mana. Banyak orang yang ngarepin kedatangan Mesias yang mau ngebebasin orang-orang. Salam Simon. Salam juga. Boleh enggak saya naik perahu lo? Boleh aja. Dia kagak ninggalin kita kan? Ngomong sama kita orang. Bisa, ayo ngomong. Dia enggak ninggalin kita kan? Ada dua orang pergi ke bait Allah buat berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri, terus berdoa. Ya Allah, ayah bersyukur, soalnya ayah enggak kayak orang lain yang serakah, curang, atau berzina. Ayah juga bersyukur enggak kayak penagih pajak nih. Ayah puasa 2 kali seminggu. Juga ayah ngasih perpuluhan. Tapi penagih pajak berdiri, malah enggak berani ngelihat ke atas. Dia mukulin dadanya sambil ngomong, "Ya Allah, kesianin ayah orang yang banyak dosa." Lu dengerin pada ya. Penagih pajak itu yang dianggap benar Allah, bukannya orang Farisi. Barang siapa yang ninggiin diri, bakal direndahin. Barang siapa yang ngerendahin diri, bakal ditinggiin. Pergi deh ke tempat yang dalam. Terus lu tebar jala buat nangkap ikan. Ah, guru, tiap malam kita udah kerja keras, tapi gak dapet apa-apa.
Tapi karena ini perintah, ayah pasti bakal pergi. Yakobus! Yohanes! Yakobus, Yohanes, bawa perahu lu kemari. Terus tolongin kita, cepat. Asik, kita dapat banyak. Udah cukup. Cukup. Tinggalin aja ayah, Tuan. Ayah ini orang berdosa. Jangan takut. Mulain sekarang lo bakal ngecale manusia. Dateng deh, terus dengerin saya. Lo pada bakalan hidup. Cari aja Tuhan selama dia bersedia ditemuin. Ngomong deh selama dia deket. Sebaiknya orang jahat ninggalin jalannya. Terus tobat deh. Sebab Tuhan bakal ngelimpahin ampunannya. Pasti lu pada bakal seneng hati. Terus pergi dibarengin hati damai. Dia datang! Dia dimari! Lihat! Isa! Isa! Ayah mau selamatin anak ayah. Tuhan, kasihanin ayah. Dia sakit parah, hampir mati. Tolong, tolong ayah. Maaf ya, Rus. Isa. Udah, dia udah mati. Jangan ganggu guru lagi. Jangan takut. Percaya aja deh, dia bakal baik. Jangan nangis. Dia nggak mati, cuma tidur. Neng. Bangun, Neng. Kasih dia makan. Saya minta, jangan ceritain sama orang lain. Selanjutnya, Isa keluar. Terus ketemu sama orang penagih pajak namanya Lewi, yang lagi duduk di pintu gerbang kota Nain. Ikut saya.
Isa terus pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Waktu siang hari, diambili 12 orang yang disebut Rasul. Simon, yang juga disebut Petrus. Andreas, saudaranya. Yakobus. Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon dari golongan Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Bahagia dia orang yang miskin, sebab lupa dia umat Allah. Yang lagi lapar bakal dikenyangin. Buat yang sekarang nangis bakal ketawa. Bahagia aja kalau lu dibenci, ditolak, dihina atau difitnah, sebab lupa dia anak manusia. Senang hati sama gembira aja, sebab lu bakal dapat upah gede di sorga. Sebab para nabi juga dulu ngalamin begitu. Enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Udah habis? Maksud lu apa? Udah habis. Celaka buat lu yang sekarang kaya. Sebab lu udah pada ngenikmatinnya. Dia nggak mau kaya. Pasti dia orang gile. Celaka buat lu yang sekarang ketawa. Sebab lu bakal nangis. Celaka kalau semua orang muji-muji lo. Sama kayak pujian buat nabi-nabi palsu. Dengar omongan saya. Sayangin deh musuh lo. Berbuat baik aja ame yang ngebenci lo. Mintain berkat buat yang ngutuk lo. Doain orang yang hina lo. Kalau pipi kiri lu ditampar, kasih juga pipi lu yang kanan. Siapa yang ngambil baju lu, biarin aja dia juga ngambil jubah lu. Kasih kalau ada yang minta sama lu. Milik lu yang udah diambil orang, jangan lu minta lagi. Kerjain deh, apa yang lu mau orang lain kerjain. Kalau lu cuma nyayangin orang yang nyayangin lu juga, apa artinya? Orang berdosa juga pada begitu. Kalau lu cuma berbuat baik sama orang yang berbuat baik, sama aja bohong. Sebab orang berdosa juga begitu. Bagaimana mungkin dia nyentuh perempuan itu? Iya, gimana mungkin Isa ngomong sama dia? Ih, corok.
Enggak. Sayangin musuh lu. Perbuat baik aja. Kasih pinjaman, jangan ngarepin dibayar. Pahalanya gede di sorga. Lu pada bakal jadi anak-anak Allah. Dia baik sama orang-orang yang jahat. Lu kudu murah hati. Kayak bapa di sorga. Selamatin kita, Isa! Jangan ngehakimin supaya lu gak dihakimin. Jangan ngehukum supaya lu gak dihukum. Ampunin orang. Lu juga bakal diampunin. Pimpin kita, Tuhan! Kasih deh. Lu juga bakal dikasih. Sebab ukuran yang lu pakai bakal dipakai buat lu juga. Orang buta gak bisa nuntun orang buta. Sebab dia berdua bakal jatuh ke lubang. Kenapa lu ngelihat selumbar di mata saudara lu, tapi balok di mata lu sendiri? Enggak. Isa, tuntun kita-kita orang. Kita perluin diri, Tuhan. Bahagia banget perempuan yang ngelahirin sama netein Tuhan. Lebih bahagia orang yang ngedengerin firman Allah, apalagi taat. Ayah pengen kenal sama dia. Apa lu pikir dia Mesias? Orang Farisi itu ngundang Isa makan di rumahnya. Isa pun pergi terus duduk makan bareng dia orang. Anak-anak, jauhan di sana. Ayo pergi. Pergi. Cuman kepengen minta diperhatiin doang. Mau bikin apa dia di sini? Wah, ayah nggak tahu tuh. Apa yang dia lakuin? Kalau dia benar-benar nabi, dia pasti tahu siapa perempuan itu. Terus apa dosa-dosa yang udah diperbuatnya? Saya kenal sama orang, Simon. Nih, dengerin ya. Ada dua orang yang punya utang sama satu orang. Yang satu 500, satunya 50 dinar. Karena gak mampu bayar, utang dua-duanya terus dihapus. Mana yang lebih bersyukur? Menurut ayah, orang yang paling banyak utangnya. Benar. Lo lihat perempuan ini? Saya masuk rumah lo. Lo gak ngasih air buat ngebasuh kaki saya. Tapi ngebasuhnya pakai air mata, terus nyeka pakai rambutnya. Lo gak nyium saya. Tapi dia terus nyium kaki saya. Lo gak minyakin kepala saya. Tapi dia minyakin kaki saya. Dengar nih. Kasihnya yang gede nunjukin bahwa dosanya yang banyak udah diampunin. Sebab yang sedikit diampunin, sedikit juga berbuat kasih. Dosa lu udah diampunin. Pergi deh, damai sejahtera buat lo. Isa keliling buat ngeberitain Injil. Dan kedua belas muridnya ngikutin. Juga beberapa perempuan yang udah dibebasin dari roh jahat. Maryam yang disebut Magdalena. Yohana, bininya Kusa. Bendahara Herodes. Ame Susana.
Tapi Herodes, raja wilayah Galilea, yang ditetepin ame pemerintah Romawi, menjarain Yohanes Pembaptis, sebab dia negur perkawinannya ame bini saudaranya. Bagaimana? Di dekat kota Nain, kita ngeliat orang banyak nantar mayat. Mayat anak atu-atunya seorang jande. Waktu Isa ngeliat itu jande, dia ngerasa kesian. Dia sentun tuh mayat sambil ngomong, "Eh, anak muda, bangun." Kontan tuh anak bangun terus duduk. Soden tuh Isa nyerahin deh ke ibunya. Tanyain, ame dia, apa engkau yang bakal datang itu? Atau apa kita mesti tungguin yang lain? Guru. Guru. Yohanes nyuruh kita nanya. Apa lu yang bakal datang itu? Apa kita mesti nunggu yang lain? Pulang deh, terus kabarin apa yang lu denger ame lu lihat. Orang buta ngelihat, orang lumpuh bisa jalan. Pasti bahagia orang yang gak nolak saya. Be, angkatin ayah, Be. Sini, Babe angkat. Kelihatan kagak? Iya, Be. Ayah ngeliat. Patani pergi nabur bibit. Sebagian bibit jatuh di pinggir jalan, terus diinjek orang. Terus dimakan burung-burung. Ada yang jatuh di tempat bebatu-batu. Numbu sebentar terus layu, sebab nggak dapat air. Sebagian lagi jatuh di semak berduri. Numbu tapi kegencet. Terus mati. Sebagian lagi juga jatuh di tanah yang subur. Terus numbu ngasilin buah. 100 kali lipat. Guru, apa sebenarnya yang dimaksud perumpamaan itu? Diri lu dikasih karunia memahamin rahasia kerajaan Allah. Tapi buat dia-dia diajarin pakai perumpamaan, supaya biar kata pada ngeliat. Ame ngedenger, tapi gak ngerti. Ini arti perumpamaannya. Bibit itu, ya firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu, ya orang yang ngedengerin. Tapi iblis datang, terus ngerampas tuh firman. Sampai dia-dia pada gak percaya, jadi gak diselamatin. Yang jatuh di tempat bebatu-batu itu, orang yang ngedenger amin yang nerimanya. Tapi gak berakar. Dia-dia pada percaya sebentar. Waktu masa percobaan datang, dia-dia jadi murtad. Yang jatuh di semak berduri itu, orang yang ngedenger. Tapi rasa khawatir ame kenikmatan duniawi neken dia-dia. Jadi gak ngehasilin buah. Yang jatuh di tanah yang subur itu. Orang yang ngedenger firman terus disimpen dalam hatinya. Terus dia bertahan sampai ngehasilin buah. Gak ada orang yang nyalain lampu terus ditutupin. Atau ditaruh di bawah tempat tidur. Yang benar di atasnya. Jadi orang bisa ngelihat cahayanya waktu masuk rumah. Sebab semuanya gak kelihatan bakal kelihatan. Semuanya yang dirahasiain pasti bakal ketahuan juga. Sebab itu perhatiin baik-baik. Siapa yang pemurah bakal dikasih lebih banyak. Tapi buat yang enggak, yang ada di dirinya bakal diambil. Guru, ibu ame saudara-saudara guru ada di luar. Mau ketemu guru. Ibu ame saudara saya, dia-dia yang ngedengar firman Allah. Ame ngelaksanainya. Su-
Suatu hari, Isa ame murid-muridnya naik perahu, terus ngomong ame dia orang. Sementara berlayar, Isa ketiduran. Kita bakal binasa, guru. Tolong, guru. Tolong. Kita diselamatin. Di mana Iman lo, Pade? Terus dia orang berlayar ke Gerasa di seberang Danau Galilea. Isa, anak Allah yang maha tinggi, lu apain gue? Gue mohon, jangan siksa gue. Siapa nama lu? Legion. Isa, gue mohon, jangan usir gue ke jurang maut. Biar gue masuk ke dalam babi itu. Hei, balik, berhenti. Roh-roh jahat ninggalin orang itu. Ayo balik! Terus masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Lu tukang sihir! Tinggalin kita! Pergi dari tempat ini! Tinggalin kita! Pergi dari sini! Aye pengen ikut Tuan. Ijinin ayah, bareng Tuan. Pulang deh. Lu ceritain semua ini. Isa ame murid-muridnya pergi ke Betsaida. Tapi orang banyak tahu ame ngikutin dia. Sewaktu malam Petrus ngomong, Guru,
Suruh aja dia pulang. Supaya dia orang pergi ke kampung yang ada di dekat-dekat sini. Buat dapat makanan sama penginapan. Tempat ini sepi, guru. Lu yang mesti ngasih makan dia. Sekarang ini, kita cuma punya 5 roti sama 2 ikan aja. Puji Tuhan Allah, Raja semesta alam, yang nyediain roti ame sumber segala berkat. Mukjizat. Wah, ini mukjizat. Kata orang siapa saya? Adanya ngomong guru Yohanes Pembaptis. Yang lain lagi ngomong guru Elia. Ada yang lain lagi ngomong guru salah satu nabi yang hidup lagi. Menurut diri lo, siapa saya? Mesias dari Allah. Jangan bilang siapa-siapa. Anak manusia mesti menderita juga ditolak. Dia bakal dibunuh. Tapi bakal bangkit lagi di hari ketiga. Apa adanya mau ikut saya? Ayah pasti ikut. Tapi izinin ayah pulang. Buat pamit ambil keluarga. Orang yang siap ngebajak tapi masih nengok ke belakang, gak pantas buat kerajaan Allah. Orang yang mau ngikut saya, mesti nyangkal dirinya. Mikul salibnya, terus ngikutin saya. Sebab yang sayang ame nyawe, bakal kehilangan nyawenya. Yang kehilangan nyawe karena saya, bakal hidup kekal. Apa gunanya punya dunia kalau kita kehilangan nyawa? Kalau orang malu karena saya, juga ajaran saya. Anak manusia juga malu ngakuin kalau dia datang dalam kemuliaannya. Kemuliaan Bapa ame para malaikat. Lu mesti tahu, Pade. Ada di antara lu yang gak bakal mati sebelum ngelihat kerajaan Allah. Terus Isa ngebawa Yohanes, Yakobus, ame Petrus ke atas bukit untuk berdoa.
Sementara dia lagi berdoa, mukanya bersinar-sinar, ame jubahnya jadi putih bercahaya. Tiba-tiba ada dua orang ngomong sama dia. Dia orang Musa, ame Elia yang kelihatan dalam kemuliaan surga. Diri lu bakal ngegenapin maksud Allah. Engkau bakal mati di Yerusalem. Seudahnya dia orang pergi, Petrus ngomong ame Isa. Guru, betapa indahnya kita berada di mari. Kita bakal ngediriin 3 tenda. Satu buat guru. Sementara Petrus ngomong, ada awan datang mayungi dia orang. Lagi buat Elia, guru. Murid-muridnya jadi ketakutan. Ada suara dari surga ngomong, ini dia anak saya yang saya pilih. Dengerin dia. Guru! Guru! Ayah mohon guru ngeliat anak ayah. Tolong. Tolong dia. Soalnya dia anak ayah atu-atunya. Ayah udah minta murid-murid guru buat ngusir roh jahat itu. Tapi gak ada yang mampu. Hei, lo pada yang gak percaya juga yang sesat. Berapa lama lagi saya mesti tinggal di tengah-tengah lo? Bawa anak lo kesini. Mukanya cerah, luar biasa. Ajarin kita berdoa, kayak Yohanes ngajarin murid-muridnya. Kalau lu berdoa, bilang, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kasih ayah makanan yang cukup ni hari. Kasih ayah makanan yang cukup ni hari. Ampunin kesalahan ayah, kayak ayah juga ngampunin orang yang salah sama ayah. Jangan kasih ayah cobaan-cobaan. Tapi lepasin ayah dari yang jahat. Minta aja, pasti lu bakal dikasih. Cari aja, pasti lu bakal dapet. Ketok aja, pasti bakal dibukain pintu. Sebab tiap orang yang minta, pasti dikasih. Tiap orang yang nyari, pasti dapet. Juga tiap orang yang ngetok, pasti dibukain pintu. Apa ada di antara para babe yang ngasih anaknya ular waktu dia minta ikan? Atau kala jengking waktu dia minta telur? Lu yang jahat aja tahu ngasih yang baik buat anak-anak lu. Apalagi bapak yang di sorga,
dia bakal ngasih Roh Kudus buat yang minta. Dengar omongan saya. Jangan khawatir soal hidup lu, juga soal apa yang bakal lu makan. Atau apa yang mau lu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Juga badan daripada pakaian. Coba lu perhatiin burung-burung gagak. Dia gak nanam, gak manen, gak punya gudang atau lumbung. Tapi Allah melihara dia pada. Sebenarnya lu lebih dari burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya bisa nambah sejengkal jalan hidupnya? Kalau lu gak sanggup ngerjain hal yang paling kecil, buat apa khawatir hal-hal lain? Perhatiin aja kembang bakung, gimana dia numbuh. Gak mintal, gak nenun. Salomo biar kata megah, pakaiannya gak sebagus salah satu dari kembang itu. Kalau Allah ngedandanin rumput yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Apalagi terhadap diri lu, pade. Hei, orang yang kurang percaya. Tambahin iman kita. Kalau lu punya iman segede biji sawi, lu bisa ngomong amenipun. Kecabut lu, terus ketanam di laut. Dia bakal taat ame lu. Gak mungkin gak ada kejahatan. Tapi celaka lo yang berbuat jahat. Lebih baik kalau batu gilingan diiketin ke lehernya, terus dia dilempar ke dalam laut. Daripada nyesatin orang-orang yang lemah ini. Kayak apa kerajaan Allah itu? Kayak gini nih. Ada orang ngambil biji sawi terus ditanam di kebunnya. Biji itu numbuh terus jadi pohon. Terus burung-burung bikin sarang di cabang-cabangnya. Ayah gak ngerti ama yang diomongin. Kenapa tuan makan, minum, ame penagih pajak juga ame orang-orang berdosa? Orang yang sehat gak perlu dokter, kecuali orang yang sakit. Saya datang bukan buat manggil orang yang anggap dirinya benar, tapi orang-orang berdosa. Jelasin lagi soal kerajaan Allah, apa masih ada yang lain? Jangan takut, hei teman kecil. Soalnya Bapak udah berkenan ngasih lu kerajaan itu. Jual aja semua milik lu, terus kasih sedekah. Bikin tempat hartanya gak bakal lapuk. Harta di sorga yang gak bakal habis. Sebab gak bakal ada maling yang ngambil. Rayap juga gak bakal ngerusak. Sebab di mana harta lu ada, di situ juga hati lu ada. Ibu, ibu sekarang udah sembuh. Lihat, dia sembuh. Ini mukjizat. Lihat, dia sembuh. Ini, ayo, lihat tuh. Puji Tuhan. 18 tahun Allah ngeberkatin engkau, guru. Ada 6 hari buat bekerja. Jadi datang aja ke salah satu hari buat disembuhin. Tapi jangan waktu hari sabat. Hei orang-orang munafik. Tiap orang ngelepasin kebo atau keledai dari kandang waktu hari sabat, dibawa ke tempat minumnya. Sekarang di sini ada perempuan keturunan Abraham yang udah 18 tahun keikat sama iblis. Apa dia nggak boleh dilepasin di hari sabat?
Guru yang baik, apa yang mesti ayah kerjain buat ngedapetin hidup yang kekal? Kenapa lo bilang saya baik? Gak ada yang baik selain Allah sendiri. Lo tahu perintah-perintah Allah. Jangan lo bejina. Jangan ngebunuh, jangan nyuri, jangan bohong. Hormatin nyame babe lo. Semuanya itu sih udah ayah turutin dari ayah masih muda. Masih gak ada satu hal lagi yang lo mesti kerjain. Jual semua milik lo, kasihin duitnya ke orang miskin. Lo bakal dapat harta di sorga. Habis itu ikut saya. Tapi kita ini kan pedagang. Kaya lagi. Bukan main susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih gampang onta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau gitu siapa yang diselamatin Allah? Apa yang enggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sebenarnya di mana kerajaan Allah itu? Coba jelasin. Kerajaan Allah enggak ada yang bisa lihat. Enggak ada yang bilang, lihat, dia di sana atau di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam diri lo. Bakal datang waktunya lo mau ngelihat satu dari hari-hari anak manusia, tapi lo enggak bakal ngelihat. Sebab kayak kilat dari ujung ke ujung, ya begitu anak manusia di hari kedatangannya nanti. Tapi dia mesti nanggung banyak penderitaan dulu, juga ditolak sama orang-orang ini. Lebih gampang langit sama bumi ngilang daripada satu titik dari hukum Allah batal. Dengar omongan saya, banyak nabi sama raja pengen ngelihat apa yang lu lihat tapi enggak bisa. Juga pengen dengar apa yang lu dengar tapi enggak dengar. Apa yang mesti kita lakuin? Apa kata kitab suci? Gimana lu nafsirinnya? Kasihi Tuhan Allah kita. Ame segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, ame segenap akal budi kita. Kasih sesame kayak diri kita. Lu benar, kerjain lu bakal hidup. Siapa sih sesame itu? Bukan dia orang. Apa kaisar ye? Ada lelaki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia diserang, terus dipukul. Disiksa, dirampok, terus ditinggalin. Terus datang imam ngelewatin tempat itu. Waktu ngelihat orang itu, dia nyingkir, jalan terus. Begitu juga orang Lewi yang lewat situ. Dia ngelihat orang itu, tapi jalan aja terus. Terus datang lagi orang Samaria ngelewatin tempat itu juga. Waktu ngelihat orang itu, hatinya penuh rasa kesian. Dia ngedeketin orang itu, ngebersihin lukanya pakai minyak sama anggur, terus ngebalutnya. Dinaikin ke atas keledainya, dibawa ke penginapan, terus dirawat. Besoknya dia ngasih 2 keping duit perak ke pemilik penginapan. Dia bilang, tolong rawat, nanti saya bayar semua ongkosnya. Nah, yang mana di antara ketiga orang itu yang udah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok? Orang yang udah nolongin dia. Nah, berbuat deh kayak gitu. Biarin anak-anak itu datang ke saya, jangan pada dilarang. Sebab orang kayak anak-anak ini yang punya kerajaan Allah. Sungguh-sungguh saya bilang. Barang siapa yang gak nyambut kerajaan Allah kayak anak kecil, dia gak bakal masuk ke dalamnya. Siapa yang nyambut anak-anak ini dalam nama saya, nyambut saya. Juga siapa yang nyambut saya, dia nyambut Bapa yang utus saya. Sebab yang paling kecil di antara lo itu yang paling gede. Ada kejadian apa? Isa dari Nazaret lagi lewat. Isa!
Isa! Anak Daud! Kasihanin ayah Isa! Apa yang mesti saya perbuat buat lo? Ayah pengen ngeliat lagi. Ngeliat deh. Iman lo udah nyembuhin lo. Ayah bisa ngeliat. Ayah bisa ngeliat. Ayah bisa ngeliat. Sewaktu Isa pergi ke Yerusalem, banyak orang yang ikut. Dia orang minta Ami Isa supaya nunjukin jalan keselamatan, Ami ngajarin tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar nabi. Tuhan, guru ayah, selamatin ayah. Oh Tuhan, selamatin kita. Puji Tuhan. Tuhan, tunjukin jalan yang benar. Orang-orang mulai menerima dia sebagai Tuhan juga guru. Zakheus penagih pajak di Yeriko pengen lihat Isa terus naik ke pohon. Itu dia penagih pajak. Turunlah Zakheus. Sebab saya mesti tinggal di rumah lo nih hari. Di rumah ayah? Dia mau ke rumah Zakheus. Bagaimana Zakheus kenal sama Isa? Dengar. Ayah ngasih setengah dari milik ayah buat orang miskin. Kalau sampai ayah meres orang lagi, ayah bakal bayar lagi 4 kali lipat. Ayah kagak percaya, tukang penagih pajak ngebayar lagi pajaknya. Kagak mungkin. Ini hari keselamatan udah datang ke rumah ini. Sebab orang ini juga keturunan Abraham. Anak manusia datang buat nyari dan menyelamatin yang hilang. Dengerin. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Semua yang ditulis para nabi soal anak manusia bakal digenepin. Dia bakal diserahin ke orang-orang kafir. Dia bakal dihina. Dia juga bakal diludahin, terus disiksa. Dia bakal dibunuh. Tapi saat hari ketiga, dia bakal bangkit. Sekalipun dia tahu bahwa dia bakal dibunuh sebab dosa manusia. Banyak orang yang girang ame kedatangannya, terus nyatain Isa raja dia orang. Perintahin murid-murid buat diam. Dengar apa kata saya kalau dia pada diam. Batu-batu ini bakal berteriak. Muliain Tuhan. Hey.
Waktu Isa hampir nyampe di Yerusalem, dia melihat kota itu dan terus nangis. Kaluniari, lu pada ngerti apa yang perlu buat damai sejahtera tapi gagal ngelihatnya. Bakal datang waktunya musuh lu bikin rintangan di sekeliling lu, ngepung terus ngedesek dari segala arah. Di dalam tembok lu, dia bakal ngancurin lu. Lu ama anak-anak lu. Dia gak bakal ngebiarin satu batu juga kesusun rapi, sebab lu gak perhatiin waktu keselamatan lu. Bait suci di Yerusalem udah jadi tempat dagang, ame bukan tempat buat ibadah. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada tertulis, rumah saya rumah doa, tapi lu jadiin sarang penyamun. Dia lepasin binatang-binatang aye, berhentiin dia, berhentiin. Hei, panggil penyakit. Tantangan dari para pemimpin politik ame agama makin seru. Soalnya banyak orang bilang Isa adalah raja. Aye tahu banyak orang udah ngakuin dia sebagai raja. Raja? Raja pada pengemis, pelacur juga pencuri. Kita udah ngeliat sebelumnya. Dia datang buat nyatain dan ngelupainnya. Jangan nutup mata. Pengikutnya makin bertambah. Dia orang ngemuliain. Juga nganggap dia raja. Lu mesti hati-hati. Kalau sampai orang ini bikin keributan, lu semua gua tuntut. Barangkali aja dia benar. Sekarang waktunya ngadepin dia. Makin banyak kalangan ahli Taurat ame orang Farisi yang munafik dikecamnya. Sehingga makin bertambah orang Yahudi yang jadi pengikutnya. Tapi perlawanan dari orang-orang yang dikecamnya terus meningkat. Di bait suci, Isa ngelihat seorang janda miskin ngasihin persembahan 2 peser. Itu terlalu dikit. Bisa ngasih lebih nggak? Saya kasih tahu nih. Janda ini ngasih lebih banyak daripada yang lain. Sebab dia udah ngasih dari kelimpahannya. Tapi dia, janda ini, ngasih semua yang dia milikin. Ngomong, atas dasar apa yang ngelakuin semua nih? Siapa yang ngasih wewenang? Sekarang saya tanya. Apa baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Jawaban kita apa? Kalau kita ngomong itu dari Allah, dia bakal ngomong. Kenapa lo gak percaya? Kalau kita ngomong dari manusia, kita bakalan dilemparin. Sebab dia orang pada yakin Yohanes itu nabi. Kita nggak tahu asalnya dari mana. Saya nggak mau bilang atas dasar apa saya berbuat ini. Ada orang ngebuka kebun anggur, terus nyewain ke penggarap. Terus dia pergi buat waktu yang lama. Waktu udah sampai musimnya, dia nyuruh hambanya,
buat nerima bagiannya dari para penggarap itu. Tapi hambanya itu dipukul, terus pulang gak bawa apa-apa. Terus dia nyuruh hambanya yang lain. Hamba itu juga dipukul, dibikin malu, terus disuruh pulang, juga gak bawa apa-apa. Terus dia nyuruh hamba yang ketiga. Tapi hamba itu juga dilukain, terus dilempar keluar kebon. Pemilik kebon anggur itu terus ngomong, apa yang mesti ayah perbuat? Ayah suruh anak ayah yang ayah sayangin. Pasti dia-dia pada menghormatin. Tapi waktu dia-dia ngeliat, dia-dia pada bilang, dia ini ahli warisnya. Ayo kita bunuh supaya kita dapat warisannya. Terus gimana? Terus orang-orang itu nyeret tuh anak keluar kebon. Terus ngebunuhnya. Sekarang apa yang bakal dikerjain pemilik kebon anggur itu terhadap dia-dia pada? Dia bakal ngebunuh tuh orang-orang, terus ngasih kebon itu ke orang lain. Sekarang apa arti nats ini? Batu yang dibuang sama tukang-tukang bangunan udah jadi batu yang paling penting. Semua orang yang jatuh ke batu itu bakal hancur. Siapa yang ditimpa batu itu bakal kegiles jadi abu. Guru, kita tahu apa yang guru omongin ame ajarin itu benar. Kita tahu guru gak ngeliat orang, tapi guru emang ngajar kebenaran tentang keinginan Allah buat manusia. Bilangin, apa kita-kita boleh bayar pajak ame Kaisar Romawi, apa enggak guru? Hati-hati, dia ngejebak! Tunjukin ke saya sekeping duit. Gambar ame nama siapa ini? Kalau gitu kasih ke Kaisar, apa yang Kaisar punya. Kasih ke Allah, apa yang Allah punya. Apa jawabannya tentang itu? Sekarang saatnya hari raya roti enggak beragi yang disebut Paskah. Isa nyuruh Petrus pergi nyiapin perjamuan Paskah. Saya pengen bener makan makanan Paskah ini barang lupa deh sebelum saya menderita. Percaya deh. Saya gak bakal makan ini lagi sampai arti makan sama-sama ini digenepin dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan Allah kita, Raja semesta alam, yang ngeberkatin pohon anggur. Ambil ini, bagiin di antara lo pade. Saya janji saya gak bakal minum lagi nih anggur sampai kerajaan Allah datang. Puji Tuhan Allah kita, Raja semesta alam, yang ngasih roti dari hasil bumi. Ini badan saya serahin buat lo pade. Jadi ini peringatan buat saya. Cangkir ini perjanjian baru oleh darah saya, yang saya tumpahin buat lo pade. Tapi lihat tangan orang yang nyerahin saya ada bareng ame saya di meja. Sebenarnya anak manusia mesti mati kayak yang ditentuin Allah, tapi celaka orang yang nyerahinnya. Enggak mungkin. Kagak mungkin. Siapa pengkhianat itu, guru? Itu bukan.
Yang paling gede di antara lu mesti jadi yang paling kecil. Pemimpin mesti kayak pelayan. Sebab siapa yang lebih gede? Yang duduk makan? Atau yang ngelayanin? Tentu aja yang duduk makan. Tapi saya ada di antara lu sebagai pelayan. Lu pada tetap tinggal bareng saya dalam segala pencobaan yang saya alamin. Saya nentuin hak-hak kerajaan buat lu. Sama kayak bapak saya nentuin buat saya. Lu pada bakal makan minum semeja sama saya di dalam kerajaan saya. Terus lu pada bakal duduk di atas tahta buat ngehakimin ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu nggak ada? Simon, lihat. Iblis sudah nuntut buat nampil lu. Buat misain yang baik dari yang jelek kayak patani misain gandum dari sekamnya. Tapi saya udah berdoa buat lu supaya iman lu jangan mati. Kalau lu udah insap, kuatin deh saudara-saudara lu. Guru, ayah siap masuk penjara sampai mati. Bareng-bareng ame guru. Ingat Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, lu bakal 3 kali nyangkal saya. Waktu lu diutus tanpa bawa apa-apa, apa lu kekurangan? Kagak kekurangan apa-apa. Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong mesti dibawa. Yang gak punya pedang mesti jual jubahnya terus beli pedang. Dengar omongan saya. Kayak tertulis, dia bakal dianggap di antara para pemberontak. Terus apa yang tertulis soal saya lagi digenepin. Lihat, di sini ada 2 pedang. Itu cukup. Dan Mahkamah Agama bersidang buat nyari upaya nangkep Isa. Iblis terus masuk ke dalam diri Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Isa. Yudas Iskariot terus pergi ke imam-imam kepala buat nyerahin Isa. Isa ninggalin Yerusalem terus pergi ke Bukit Zaitun buat berdoa. Berdoa deh supaya lo gak jatuh ke dalam cobaan. Yudas ngejual Isa 30 keping perak. Isa tahu bahwa saat kematiannya buat dosa-dosa manusia udah hampir datang. Terus dia berdoa. Ya Bapa, kalau Bapa mau, ambil aja cangkir ini dari saya. Jangan kemauan saya, kecuali kemauan Bapa yang jadi. Ada malaikat dari surga ngewujudin diri buat ngasih kekuatan. Dan keringatnya kayak titik-titik darah yang netes ke tanah. Kenapa lu pada tidur? Bangun. Berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Terima kasih.
Yudas. Apa yang ciuman lu serahin anak manusia? Guru, apa boleh kita nyerang pakai pedang? Ayo, tangkap dia. Udah. Bu Sisak. Apa saya ini penjahat makanya lu datang bawa pedang sama pentungan? Tiap hari saya ada di tengah-tengah lu di dalam bait Allah, lu gak nangkep saya. Tapi ini waktunya lu bertindak. Kuasai kegelapan, nguasain lu. Tangkap dia. Jaga baik-baik. Para prajurit ngebawa ke halaman, terus meledek dia sebagai raja orang Yahudi. Ini jubahnya raja. Bilang bakal ada kejadian apa? Apa lu mampu nyelamatin kita? Orang ini juga bareng-bareng sama Isa. Ayah kagak kenal sama dia. Bener, ayah ngeliat sendiri. Ambe-ambe lu yang rendah hati. Bagaimana caranya ngehormatin orang? Lu salah satu dari orang-orang entu ya? Bukan aye. Bener, orang ini pengikut Isa. Sebab dia juga orang Galilea. Udah deh. Ayo kagak ngerti apa yang lo omongin. Kemudian Isa nengok ngeliatin Petrus. Terus Petrus ingat apa yang udah Isa kasih tahu. Sebelum ayam bekokok ini ari, diri lo nyangkal ayam 3 kali. Tuhan, ayah mohon ampunin ayah Tuhan. Setiap lama kemurahan Tuhan yang gede. Tuhan, yang udah ngampunin nenek moyang ayah waktu dia ngebrontak melawan firman. Tuhan udah murka sama dia orang, tapi gak sampai ngebinasainya. Karena kasih Tuhan ame perjanjiannya juga kesetiaan Tuhan. Tuhan udah nyelamatin dia orang. Siapa yang mukul lu, ha? Ayo tebak. Siapa yang bakal mukul lu lagi? Berhenti. Gue bilang berhenti. Bawa dia ke pengadilan. Ayo.
Pengadilan Mahkamah Agama mulai ngajuin pertanyaan-pertanyaan ama Ishak. Bilang, apa diri lu Mesias? Kalau saya jelasin, lu gak bakal pada percaya. Terus kalau lu saya tanya, lu gak bakal pada ngejawab. Mulain sekarang anak manusia bakal duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, lu anak Allah? Lu sendiri yang bilang. Siapa yang ngasih kuasa buat ngomongin masalah itu? Dosa. Kita udah gak dengar sendiri apa yang diomongin. Kita bawa ke Pilatus. Iya benar, ayo kita bawa. Ayo. Dia orang ngebawa Isa ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang udah menyalip ribuan orang. Apa yang nyebabin lu pade kesini pagi-pagi? Orang ini udah ngasut rakyat, Tuan. Dia biang keladi keributan di Bait Suci. Apa hukuman buat nih orang? Hukum aja dia. Gue kagak punya alasan buat ngehukum orang ini. Kita yang ngedapetin dia bersalah. Dia ngelarang rakyat ngebayar pajak sama Kaisar. Terus ngaku dirinya Mesias. Raja. Raja? Apa diri lu raja orang Yahudi? Kayak yang lu bilang. Dia dari Galilea terus sekarang sampai sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau begitu, kita bakal nyerahin ame Herodes. Bukannya dia masih di sini, di Yerusalem. Bawa dia ke Herodes. Siapa lo sebenarnya? Siapa aja yang jadi murid-murid lo? Banyak orang bilang bahwa diri lo bisa ngebikin mujizat. Coba lo buktiin sekarang. Tuan, dia udah lama nyesatin semua orang. Dia nyebut dirinya raja. Ini orang raja. Yang mulia, hajar dia. Pulangin ke Pilatus. Ini wilayahnya. Thank you.
Orang ini kagak pantas dihukum mati. Jadi gue cuma mau ngehajar dia, terus ngelepasinnya. Tuhan mesti ngebebasin satu orang tahanan di hari raya ini. Tolong bebasin Barabas. Iya. Barabas. Terus singkirin orang ini. Bebasin Barabas. Salibin aja dia. Dia! Salibin dia! Lu? Lu? Cabut dia! Nunggu apa lagi, Tuan Pilatus? Dia itu Isa! Kenapa dingin-dingin begitu? Tinggalin dia! Dia itu Al-Masih! Dia nggak ngerjain apa-apa! Suruh dia berdiri. Tapi dia orang teriak kencang supaya Isa disalib. Akhirnya, Pilatus ngejatuhin hukuman mati ame Isa. Sebaliknya, dia ngebebasin Barabas yang dipenjara karena pemberontakan ame pembunuhan. Terus nyerahin Isa ame dia orang buat disalib. Minggir! Minggir! Ayo, mundur! Mundur! Kasih jalan! Kasih jalan! Mundur! Mundur! Kasih jalan! Lu mundur! Minggir, minggir, minggir! Minggir! Kasih jalan! Minggir! Bangun! 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 Lo! Siapa nama lo? Simon dari Kirene. Gantiin dia. Putusin talinya. Ayo, ayo jalan! Cepat! Buruan, minggir! Kasih jalan! Lo mundur, 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 mundur! Minggir, minggir! Nangisin kau, nih minum nih, ayo. Ayo minum Tuhan. Hei perempuan-perempuan Yerusalem, jangan nangisin saya, tapi tangisin diri lu ame anak-anak lu sendiri. Sebab kalau orang bisa berbuat begitu terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah pasti bakal nolong Tuhan. Kita doain diri Tuhan. Ayo! Buruan! Buruan! Buruan jalannya! Cepat! Cepat! Ayo! 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 Cepat! Cepat!
Ayo lo, ayo menyerang. Cepat, cepat. Lepasin talinya. Lepasin talinya. Ampunin dia Bapak. Dia pada nggak tahu apa yang diperbuat. Orang lain dia selamatin. Biarin dia selamatin dirinya. Kalau lu Mesias, selamatin diri lu. Turun dari salib. Tunjukin salah satu mujizat lu. Isa disalipin di antara dua penjahat, kayaknya yang diramal para nabi ratusan tahun sebelumnya. Ini dia jubah yang ajaib itu. Sini, buat gua, ayo. Kagak, jangan dibagi. Ayo muslim, kita undi aja. Iya, ayo, siapa yang berani? 20 gue. Lo, gue 30. Ya, jangan tinggi sampai nih, 150. Ambil. Wah, lu yang menang. Mau diapain jubahnya? Gue yang menang. Di atas kepalanya ketulis, ini dia, Raja Orang Yahudi. Selamatin diri lo, kalau emang lo raja orang Yahudi.
Bukannya lo Mesias, selamatin diri lo juga kita. Apa lo kagak takut sama Allah? Dia nerima hukuman yang same ame lo, tapi dia kagak bersalah. Isa, ingat ayah, kalau diri lo datang jadi raja. Saya janji, hari ini lo bareng saya dalam Firdaus. Waktu itu kira-kira jam 12 siang, kegelapan nyelimutin seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Abir bait suci kebelah jadi dua. Bapak, ke dalam tangan Bapak saya serahin nyawa saya. Sewaktu kepala pasukan ngeliat apa yang terjadi, dia ngemuliain Allah, katanya. Terpuji Allah. Kagak salah, dia orang benar. Yusuf Arimatea, seorang anggota mahkamah agama, gak nyetujuin tindakan ini. Dia minta izin dari Pontius Pilatus buat nguburin Isa sebelum hari Sabat datang. Maafin, kita nganterin mayat Tuhan. Kagak apa-apa. Tapi udah deh, sebentar lagi hari Sabat.
Hari Minggu pagi-pagi benar, para perempuan itu pergi ke kuburan Ame bawa rempah-rempah. Dia orang ngelihat batu udah terguling dari kuburan itu. Terus waktu masuk, dia orang kagak nemuin mayat Isa. Kenapa lupa deh nyari dia yang hidup diantari orang mati? Dia kagak ada di sini. Dia udah bangkit. Kayak yang udah dibilangin sewaktu di Galilea. Bahwa anak manusia mesti diserahin ke tangan orang-orang berdosa. Disalibin ame bakal bangkit pada hari yang ketiga. Keguling, kita masuk, terus mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Isa hilang? Dua orang malaikat juga berdiri dekat kita, bercahaya kayak matahari, terus ngomong, kenapa nyaring yang hidup, diantarin yang mati? Ini benar. Percaya deh, percaya. Kita semua udah ngeliat, pergi aja lihat sendiri. Makam Isa udah kosong, Tuhan udah pergi. Lo mesti percaya sama kita, Petrus. Isa ngunjukin diri ame dua orang muridnya. Terus dia orang balik nemuin teman-temannya. Bener, Isa udah bangkit. Dia nongolin diri ke Simon. Waktu di perjalanan, kita gak kenalin. Tapi sewaktu mecahin roti, kita kenalin. Di Emmaus? Aneh kalau dia pergi ke sono. Sejahtera buat lo. Kenapa lu takut? Lu rasa ragu dalam pikiran lu. Lihat, tangan saya sama kaki saya. Ini benar saya. Raba deh, lu bakal tahu. Hantu gak punya daging sama tulang kayak yang ada di diri saya. Ini omongan saya yang pernah saya bilang sama lu pade. Semua yang tertulis soal saya dalam Taurat Musa sama kitab Nabi-Nabi juga kitab Zabur mesti digenepin. Kayak yang tertulis, Mesias mesti menderita. Terus bangkit di hari ketiga. Terus dalam namanya, kabar soal pertobatan sama pengampunan dosa mesti disampaikan ke segala bangsa. Mulain dari Yerusalem. Lu itu saksi dari semuanya. Saya bakal ngutus Roh Kudus buat lu pade. Lu mesti tinggal di Yerusalem. Sampai lu semua pada nerima Roh Kudus itu. Tuhan ngeberkatin juga melihara lo. Ke saya udah dikasih segala kuasa di sorga sama di bumi. Karenanya pergi deh, terus jadiin semua bangsa murid saya, terus baptis dia pada dalam nama Bapa, Anak, ame Roh Kudus.
Ajarin dia pada berbuat segala yang udah saya perintahin sama lo pade. Lo mesti tahu, saya ngiringin lo pada terus. Sampai ke akhir zaman. Amin. Di kitab suci Allah ngejelasin bahwasanya nanti Al-Masih datang bakal jadi juru selamat dunia. Kisah hidupnya Isa ngebuktiin bahwa dia sesungguhnya orang yang diberitain para nabi. Nabi Yesaya ngebilangin bahwasanya nanti ada perawan yang ngandung terus ngelahirin anak lelaki. Berabad-abad udah lahirnya Nabi Isa ngebuktiin pernyataan itu. Kitab suci ngejelasin kelahiran yang kudus itu bakal dikasih nama anak Allah. Nah, ini artinya Isa bakal disebut anak Allah dalam pengertian rohani, bukan hanya jasmani. Kita ngelihat semua itu dari kisah hidupnya. Dia nyembuhin orang sakit, ngampunin dosa, ngajak kembali sama Allah. Ame ngejanjiin satu tempat di kerajaan Allah yang kekal. Dia nyerahin dirinya buat nebus dosa. Ame bangkit lagi ngalahin kematian. Semua itu sesuai rencana Allah. Isa ngomong, kagak ada orang yang bisa ngambil hidup Aye. Aye ngasihnya, ngikutin maunya Aye sendiri. Kisah hidupnya Isa, kagak cuman ngegenepin tulisan para nabi, tapi juga neguhin firman Allah yang kudus. Para nabi ngejelasin, firman Tuhan untuk sempurna. Firmanmu kekal ya Tuhan. Isa sendiri bilang, langit ame bumi bakal lewat begitu aja. Tapi yang Aye omongin, kagak bakal lewat begitu aja. Isa datang buat ngasih hidup yang berlebihan. Tapi sewaktu manusia kagak naatin Allah di Taman Eden, artinya manusia udah milih jalannya sendiri. Ame perbuatannya itu misahin dirinya dari penciptanya. Kitab suci ngejelesin, semua orang udah ngebikin dosa. Upah dosa itu cuma maut. Itu artinya kematian rohani, lepas dari Allah selama-lamanya. Tapi sebagaimana Allah nyediain domba jantan buat ngegantiin anaknya Abraham, begitu juga dia ngirim Isa sang Al-Masih buat ngegantiin kita. Kehidupan, kematian, ame kebangkitannya, ngebaikin hubungan antara Allah ame orang-orang yang percaya sama dia. Sekarang semua orang yang ngikutin Isa kagak aja diampunin dosanya, tapi juga diselamatin dari hukuman Allah yang kekal. Semuanya dijamin masuk surga, terus tinggal di sono selama-lamanya. Ini dia kehidupan ama pembebasan dari kesalahan, juga kuasa dosa yang Isa tawarin ame tiap orang nyari. Tawaran tuh kagak berarti ngikutin satu agama, tapi cuman milih buat beriman ama Isa yang ngomong langsung. Aye berdiri di depan pintu terus ngetok. Seandainya ada orang yang dengar suara Aye, terus ngebukain pintu, Aye bakal masuk nemuin dia. Itu artinya berbalik sama Allah, percaya Isa buat masuk ke dalam kehidupan kita. Ngampunin dosa, ame ngejadiin kita pribadi yang sesuai kehendaknya. Kagak cukup buat ngerti Isa cuman pakai akal kita aja. Atau ame satu pengalaman emosional. Kita nerima Isa berdasarkan kasih karunia lewat iman sebagai satu tindakan kemauan. Waktu orang bersedia jadi pengikut Isa Al-Masih, dia-dia orang bisa ngomong langsung di doa yang sederhana. Ini waktu, barangkali ente bersedia buat ngebuka hidup ente ke Allah. Kalau gitu, ikutin doa ini dalam hati. Tuhan, Aye butuh ente. Terima kasih, ente mau mati di kayu salib buat dosa-dosa Aye. Aye ngaku, ame Aye tobat dari dosa-dosa Aye. Aye buka pintu hati, ame terima ente. Buat juru selamat ama Tuhan Aye. Terima kasih, udah ngampunin dosa-dosa Aye, ame ngasih hidup yang kekal. Jadiin Aye pribadi yang sesuai ame kehendak ente.
sewaktu ayah jadi pengikut. Amin. Isa ngomong ame pengikutnya. Domba-domba ayah ngedengerin suara ayah. Ayah kenal dia, terus mau ngikutin ayah. Supaya ngalamin hidup yang berkelimpahan yang dijanjin Isa, maka para pengikutnya ngomong ama Allah tiap hari lewat doa. Ame ngebaca firmannya. Dia nyeritain ame orang lain tentang Allah, ame sekutunya. Terus ame dia yang ngasihin ngikutin dia. Ingat, ama janjinya yang indah. Ayah udah dikasih segala kuasa di sorga, ame di bumi. Ente lihat nih, ayah nemenin ente semua sampai kiamat.